Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita dengar ya, sabda Nabi, jangan jadikan rumah kita sebagai kubur. Janganlah rumah kita tempat tidur semata-mata, tak ada Quran yang dibacakan, tak ada zikir yang dilafazkan, tidak ada majlis ilmu yang diadakan. Justru pengalaman saya sendiri, bila saya dapat Islamic Audio Device, Masya Allah ya, saya memang sentiasa dengar bersama dengan cucu-cucu saya. Mereka dengar seronok sangat ya. Mereka pun senang nak tidur, masa meragam pun tenang. Kita dengar berulang-ulang kali, maka kita belajar dan kita lekat dalam kepala betapa cantiknya, hebatnya, tenangnya mendengar Al-Quran ya, dan juga zikir dan salawat dan sebagainya yang ada dalam Islamic Audio Device. Dapatkan untuk diri, untuk anak-anak, untuk cucu, untuk orang sehat, untuk orang sakit, untuk anak yang tenang, untuk anak yang meragam. Semuanya akan membantu insya-Allah. Baik, alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum, dan kali ini dalam Assalam Biz, seperti yang dapat kita saksikan sebentar tadi, Islamic Device ni, tukarkan gadget anak anda kepada Islamic Audio Device. Dan bersama kita di pentas Assalamualaikum pagi ni iaitu pengasas Mami Hana sendiri, Puan Hana Syahdan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Mungkin boleh perkenalkan diri kepada penonton-penonton TV Al Hijrah dan juga serba sedikit tentang Mami Hana. Okey, terima kasih Ulah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Syahdan, pengasas Mami Hana. Jadi kepakaran Mami Hana ni adalah membantu ibu ayah ataupun mereka yang sangat suka dengarkan ayat suci, ayat suci Al-Quran dan alunan muzik sebelum tidur menggunakan handphone. Ha, dengan cara menukarkan handphone tersebut kepada Islamic Audio Device yang lebih selamat, bebas radiasi dan sesuai digunakan seisi keluarga. Ha, jadi kalau ada dekat luar ni, mak-mak, ayah-ayah, anak-anak, cucu-cucu yang rasa macam sebelum tidur je kena dengar muzik, kena dengar ayat suci Al-Quran, jadi inilah solusinya. Islamic Audio Device adalah solusinya Olah. Yeah. Jadi dalam Islamic Audio Device ni sebenarnya didatangkan dengan 7 butang istimewa. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, ada surah sahaja ke, ada apa yang sesuai untuk anak-anak ni. Jadi dalam Islamic Audio Device ni datangkan 7 butang istimewa yang boleh digunakan seawal ibu mengandung sehinggalah anak tu lahir, di mana kita ada white noise. Okey, kalau kita turn on di sini, itu dah keluar dah daripada Ustaz Muzamil Hasbalah. Ini adalah surah-surah pilihan. Contoh kalau Kahfi, Yasin yang kita boleh pakai setiap hari. Kemudian, okey ni white noise ya. Okay. Jangan terkejut bunyi ni. Dan ini sesuai untuk bayi yang baru lahir. Untuk anak-anak yang macam dia baru lahir, nak sesuaikan dengan keadaan semasa. Dia baru keluar daripada perut ibu kan? Terkejut. Kemudian terkejut. Kemudian ini adalah wave, ombak. Dan yang ini adalah lullaby. Lullaby ni kalau orang nak tidur lena, kita pun boleh kalau saya buka lama sikit ni, saya risau. Kru tertidur. Betul. Memang sangat syadu. Syadu, betul. Dan kita ada Mozart. Mozart ni membantu anak-anak anda dekat rumah kalau tengah nak belajar sekarang PKPB. Apa yang penting adalah mereka mendengar daripada Mozart ni, mereka belajar, mereka rasa tenang dan mereka yakin akan duduk rumah. Kecerdasan IQ mengikut kajian ini membantu untuk meningkatkan kecerdasan IQ anak. Kemudian inilah dia Ustaz Muzamil Hasbalah. Surah-surah pilihan. Mungkin sebelum ni ada ibu-ibu yang luar kat sana tengok tapi tak tahu apa benda Islamic Audio Device ni ada apa. Jadi saya cerita semua. 7 butang istimewa ni ada apa. Dan ini kita ada lagu Islamik, kata Islamik. Kemudian kita ada zikir dan juga selawat daripada Hajah Dejamos. Yang paling ini best sebenarnya, satu Islamic Audio Device ni dia bebas radiasi. Tak payah nak risau kalau malam-malam tidur letak handphone dekat dengan kepala. Betul. Bahaya Olah. Sama-sama kanak-kanak. Betul. Kerana mengikut kajian, okey, salah satu kajian jurnal kanser antarabangsa, kerana handphone yang dekat dengan kita tu mempunyai radiasi dan itu boleh menyebabkan kanser. Wow. Takut kan kita kan bahaya tidur dengan handphone. Jadi dalam Islam pun sebenarnya memang disebut, sabda Rasulullah disebut sebenarnya lampu tak boleh buka waktu tidur. Betul. So kalau lampu tak boleh buka, kalau you buka handphone, you buka muzik, lagilah. Jadi macam mana? Betul. Ada lampu terang menderang. Jadi dengan Islamic Audio Device ni kita pasang, kita rasa tenang, on saja, tak payah risau, tak payah rasa macam nak tidur malam tak lena, jangan risau. Okey. Jadi ada nombor yang tertera. Okey, ada nombor yang tertera dekat skrin, boleh segera telefon sebab hari ini Olah saya nak bagi memang free gift ni, mystery gift kepada 20 orang. Okey. Yes.
pemanggil yang telah membuat pembayaran terawal. Sebelum saya nak ceritakan kempen yang kita ada hari ini. Sebab dalam Islamic Audio Device ni, dia lengkap satu device, just rechargeable je. Tapi yang paling best, ada kempen yang saya nak katakan. Kempen anak-anak beli, beli untuk cucu sebab kita ada cabutan bertuah. Ini menarik ni. Menarik. Kalau Ola nak dapatkan, terus dengan saya. Okey. Jadi kita ada sesuatu istimewa, barang sampai baru bayar. Jangan risau sebab depan rumah. Kadang-kadang kita takut kena tipu. Betul ke Mami Hana ni? Betul. Saya bagi Ola dulu, Ola bayar depan rumah. Yang paling best sebenarnya, barang sampai baru bayar. Dan yang paling seronoknya, kempen kita tu hadiah laptop. Kita ada kemah yang anak-anak boleh main dekat rumah. Betul, seronok tau. Basikal. Jadi setiap minggu kita ada cabutan. Dan mungkin ada yang risau, betul ke device ni boleh pakai lama ke, tak lama ke, macam mana? Sebab kita akan bagi waranti satu tahun. Ya, kalau Ola beli barang apa-apa, ada waranti tak? Ini juga. Satu tahun Islamic Audio Device ni, katakan rechargeable kan? Rechargeable tak boleh charge ke? Kita bagi waranti, jangan risau. Mak ayah di kampung, kita boleh hadiahkan. Anak-anak, Ola pada anak kecil kan? Boleh hadiahkan untuk cucu. Kerana satu kita beli, satu bagi Ola, satu untuk saya. Sebab hari ni kita ada tiga promo. Tiga unit ni, saya belum cerita lagi. Sebelum promo tu, mungkin kita nak kongsikan di media sosial sekarang ni. Kita nampak ramai yang menggunakan gambar yang tutup-tutup mata tu dengan hashtag kita jaga anak kita. Mungkin boleh kongsikan, Puan? Betul. Saya hampir terlupa. Kita jaga anak kita tu boleh nampak. Kita jaga anak kita. Sekarang ni mungkin ibu bapa di luar sana mungkin ada yang terlepas pandang dengan selalu bagi gadget dekat anak. Kan? Betul. Lagi-lagi bila PKPB ni mungkin kita rasa macam alamak, terlalu penat kan. Lepas tu macam anak menangis bagi gadget, ambil jalan anak mudah. Ambil jalan mudah. Jadi macam saya katakan tadi, gadget ni ada radiasi. Betul. Dan anak ni sebenarnya dibentuk daripada ibu ayah di rumah. Betul. Dan sabda Rasulullah juga, anak ni sebenarnya dicorakkan daripada kain putih. Betul. Terima kasih Ola. Anak ni dicorakkan daripada kain putih. Jadi adakah kita ni sibuk kita nak bagi gadget? Sebab tu Mami Hana membuat satu kempen kesedaran kita jaga anak kita. Special kita buat kempen tu untuk sama-sama ibu ayah di luar sana, termasuk saya sendiri, Ola, Ola sendiri, untuk buka mata, untuk tengok anak kita ni bukan kita kena bagi dengan gadget, tapi kita kena bagi sesuatu yang bermanfaat. Betul. Sesuatu yang boleh digunakan sepanjang usia dia. Dengan itu adanya Islamic Audio Device sebagai solusi. Sebab tu juga Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah selalu katakan, satu device, satu rumah. Device yang selamat, boleh dibawa ke mana-mana, bebas radiasi. Dan yang paling bestnya, dia boleh digunakan seisi keluarga. Tapi rasanya tak cukup ni satu device satu rumah ni. Betul. Satu device satu orang. Satu device satu orang. Itu baru betul. Jadi macam Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah juga selalu katakan, sebelum tidur adalah satu proses, di mana proses kita nak tidur subliminal learning. Dia macam mana tu? Proses minda sebelum separuh sedar. Sebelum sedar pula. Separuh sedar. Di mana apa yang kita dengar, apa yang perkataan ataupun ayat terakhir yang kita dengar, itu yang menentukan waktu kita tidur. Dia berpusing, berpusing, berpusing. Jadi Ola, kalau sebelum tidur, kalau katakan kita terlupa nak baca bismillah, dengan adanya Islamic Audio Device ni, kita boleh ada ayat Yasin lah tadi. Ada ayat bismillah. Ada ayat kafi. Dan daripada situ anak-anak juga akan menyerap perkara-perkara dan benda-benda yang baik daripada rumah, daripada mak ayah. Jadi jangan risau sebab kita ada promo yang paling terhebat sekali. Ada nombor. Macam mana tu? Okey, belum nak cerita lagi promo. Harga asal ada RM239. Betul, RM239. Mak ayah dekat luar sana, makcik-makcik semua boleh telefon dulu nombor yang tertera segera, sebab macam saya katakan tadi, kita ada hadiah misteri kepada 20 orang pemanggil pertama yang membuat pembayaran. Dan jangan risau, barang sampai depan rumah baru bayar, dan kalian juga akan dapat cabutan bertuah grand prize laptop. Harga asal RM239 saya slash Ola. RM89. Tapi hari ni saya nak slash lagi. Saya bagi 3 unit. 1, 2, 3. Satu untuk saya, satu untuk Ola, satu untuk anak-anak. Dengan harga RM250. Lupa saya nak katakan. Harga 3 unit tu sebenarnya RM702. Betul. Jauh betul perbezaan. Dan termasuk kos penghantaran.
Ula tak payah nak pening. Sampai depan rumah, kos penghantaran dah masuk. Tinggal tunggu dan buat bayaran. Betul. Trusted, selamat digunakan seisi keluarga. Dan yang paling best sebenarnya, saya selalu katakan ni, apakah yang kita nak dekat anak-anak kita? Kerana pelaburan yang paling terbaik adalah pelaburan untuk anak-anak. Kerana itu yang disebut selepas anak Adam meninggal adalah satu ilmu yang bermanfaat. Betul. Kan? Kalau contoh mak hadiahkan dekat anak dan dia pun dapat belajar bismillahirrahmanirrahim ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh, anak yang boleh mendengar dan mendoakan kita. Betul tak Ola? Dan kemudian yang ketiga, sedekah jariah. Sedekah. Sebab itulah saya katakan tadi, satu beli untuk saya, satu saya sedekah ataupun hadiahkan dekat Ola. Dan satu lagi, saya hadiahkan dekat mak di kampung. Jadi ada nombor tertera dan boleh nampak kempen yang kita jalankan dekat skrin. Semua ni kita buat memang khas untuk mak ayah di kampung. Betul. Yang boleh dengar seisi keluarga. Boleh gunakan Islamic Audio Device yang bebas radiasi, selamat, boleh dibawa ke mana-mana. Dan memberikan ketenangan seisi keluarga. InsyaAllah. Segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda. Boleh snap saja, tangkap gambar terus. Lepas tu boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Boleh terus layari laman web dan juga laman social media untuk dapatkan produk. Ni dia, 3 unit dengan harga RM250 saja, termasuk sahaja kos penghantaran. Depan rumah dah sampai. Barang sampai baru, baru bayar. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Dan pelaburan yang terbaik adalah pelaburan untuk anak-anak, untuk mak ayah, yang mana dia berpanjangan. InsyaAllah. Itu yang kita nak. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Hana Syahdan selaku pengasas Mami Hana sendiri. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Membawakan produk yang cukup istimewa untuk kita dan juga anak-anak. InsyaAllah dapatkan segera. Dan kita nak berhenti berehat sekali lagi. Kembali dalam Assalamualaikum selepas ini.